Jumpa lagi ya. Gila, brother. Yes, assalamualaikum. So, dah lama saya tak buat vlog kan. So, hari ni saya akan buat vlog sebab hari ni akhirnya setelah setahun lebih tak travel dan tiada perlumbaan international, saya dan tim saya akan berlepas ke Hong Kong untuk kejohanan Nation Cup. Dan agak excited, teruja. Dan sekarang saya dalam proses check-in barang saya untuk qualify, untuk pelepasan flight ke, kami akan ke Japan dulu transit sebab tak ada direct flight ke Hong Kong dari Japan. Lama juga kan? 2 jam transit. Transit kalau dari Malaysia ke Japan 4 jam kot. Oh, 4 jam. Lepas tu dari Japan transit 2 jam baru ke Hong Kong lah. So, Florida. Okay, jumpa Ina Rita. Tengok siapa landing dulu. Ha? Tengok siapa landing dulu eh dekat Tokyo. Ha. Kita dekat flight kan. Goyang kau ni. Tidur ni. Ya? Tidur tadi. Tidur pun bangun, tidur, bangun, tidur. Tak selesa eh. Ya. Yeah. Lagi jam nak sampai transit Japan. Indah sungguh panorama bagai pula nirwana ulala tropika. Kami dah nak sampai Japan dalam setengah jam lagi dah nak sampai kan. So flight kali ni okey lah, dapat tidur atas flight. Selalunya saya atas flight ni kurang sikit dapat tidur. So sebab kan penat sikit malam training tu, malam flight. So saya dapat hari tu. Alhamdulillah dah sampai Japan. Now kita orang tengah settlekan dekat counter transfer tu untuk kita orang punya next connecting flight ke Hong Kong dalam 1 jam lagi kot. So kita tak tahu, masih tunggu. Then kita orang masuk flight nanti, terus flight dalam 1 jam kot flight kan. Then kita sampai kat sana lah. So let's go. Apa khabar? Kami semua akan menaiki penerbangan yang kedua, iaitu daripada Japan, Tokyo ke Hong Kong. Oleh kerana tiada direct flight, so kita terpaksa mengharungi dua kali sekali transit, which is daripada KL ke Narita 7 jam and then transit about 2 hours plus, and then daripada Tokyo ke Hong Kong 5 jam. Alright, so enjoy the flight, enjoy, sit back and relax and watch movie. Dah sampai Hong Kong, Kampung Liming dengan Safwan. Hai, saya dah sampai airport Hong Kong dalam pukul 1 lebih tadi. Waktu sini dengan Malaysia sama. So lepas saya sampai tadi, kami semua ada buat swab test yang saya buat di airport juga. So dalam proses swab test apa semua, saya tak dapat nak rakam lah kan. And then lepas swab test, saya ada pergi settle dokumen semua dengan immigration ke tak tahu apa. Dia check kita orang punya perjalanan, dokumen kita orang 48 jam before flight ke sini kena ada buat swab dekat Malaysia kan. And then now kita orang semua tengah tunggu result swab yang kami dah buat tadi di bila sampai tadi kan. So kami dah tunggu 2 jam juga lah kat sini. Dah tak tahu nak buat apa. Hopefully soon lah kita punya result akan keluar dan hopefully akan negatif. And then baru kita orang akan keluar sini dan balik apa, dan kita akan check in hotel.
itu saja. Finally sampai juga dekat bilik ni, hotel. So selepas satu hari gaa travel kan, dan semuanya benda, semua benda kena tunggu. So finally dapat masuk bilik. Memang penat lah kan. Ni bilik saya. Dan ini kita tengok pemandangan saya kat luar. Ini bilik hotel. Semuanya tinggi-tinggi yo, oh, Hong Kong. Dan saya nak mandi, saya nak rehat. Penat bye hari ni bye. Okay guys, see you. Hi. Hello. How are you? Selamat pagi. Selamat. Good. Good? Yep. Very, very shortly, here we go. Three more to go. So, pushing out to a big lead, see if they can maintain this throughout. Here comes the rest of the pack. Big push for the finish. Mode Azonis, we said, was the one to watch for. He came in fifth. Congrats. Thank you. Por favor. Hari ni kita last day. Cuma tinggal event Anis saja untuk final kirim 7-12. So tengah packing, nak balik lah. Tapi saya baru lepas collect prize money. Saya menang kirim nombor 1, kilo nombor 2. So tapi dia punya price
orang beritahu lah berapa kan. Rahsia. Tapi dapat gaya sikit lah. Dapat gaya sekejap lah. Hai, itulah vlog saya dekat Hong Kong. Banyak footage yang patut saya ambil tapi saya tak ambil. Sebab kan saya race kan. Kira fokus lah. Baju-baju fokus kan. Tapi alhamdulillah result saya satu emas, satu perak. Datang sana sebenarnya niat nak cari pengalaman, tambah confident bila berlumba dengan big rider, berlumba dengan orang kuat kan. Tapi tak sangka saya boleh menang. Dan itulah video saya. Jumpa lagi dekat next vlog.